Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Madinah Al-Munawwarah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari yaumul hisab kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan ya, memberitahukan kepada teman-teman semuanya di Masjid Nabawi sekarang itu udah tersedia galon air zam-zam ya, yang tadinya di masa pandemi COVID-19 galon itu semuanya diambil dan cuma dibagiin per botol ya, satu orang per botol ya setiap waktu sholat. Sekarang itu alhamdulillah sudah tersedia air galonnya ya, dan tersebar di berbagai sudut Masjid Nabawi. Ikuti teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sekarang saya berada pintu 21 Bab Malik Fahad. Ini teman-teman ya, saya mau memperlihatkan letak di mana posisinya ya. Bisa Anda lihat di depan saya ini sedang ada pergantian air ya. Pergantian air zam-zam ya. Galon yang sudah kosong atau sedikit sekarang diganti ya. Ganti yang baru ya. Ini. Bisa Anda lihat. Ini Masya Allah, tabarakallah. Dan ini baru semua ya. Galonnya ini baru. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ji. Ini air jam-jam galonnya sejak kapan di? 2 hari lalu. Tepatnya tanggal 14 ya. Ini teman-teman semuanya ya. Ini tepatnya udah kembali lagi alhamdulillah. Ini teman-teman semuanya ya. Air galonnya ya, air galon air jam-jamnya ya, sekarang udah terpasang ya di berbagai sudut. Masya Allah tabarakallah. Ini bagian paling belakang ya, siapa hampir paling belakang ya di sini itu. Di sini bagian sap hampir paling belakang, ini paling akhir sapnya ini. Nah, kita coba ke depan. Kita ke depan lagi teman-teman ya. Kita mengecek ke depan. Kita cek ke depan. Masya Allah, liatin sekarang. Ini diambil video sehabis sholat asar. Masya Allah, dimana-mana tersedia ya. Saya udah berada di tepat di tengah-tengah ya. Tepatnya di tengah-tengah Masjid Nabawi ya. Masya Allah. Itu ya, di depan sana itu batas roda udah kelihatan. Inilah. Ini teman-teman semuanya ya, salah kita ada di bawah payung, di tengah-tengah persisnya ini. Posisi saya sekarang ada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Ini air galonnya ya, air galon air jam-jamnya ya. Salah. Ke depan lagi, itu ada batas, itu udah memasuki wilayah Rodo ya. Dan di sana ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sekian dulu video dari saya teman-teman. Bila Anda menyukainya, silakan like, komen, share sebanyak-banyaknya ke media sosial lainnya. Dan belum subscribe, silakan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.